Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau spill dua aplikasi pinjaman online terpercaya, mudah cair. Ya, jadi bagi teman-teman sekalian yang sedang mencari aplikasi pinjaman online terbaik, semoga video ini bisa menjadi referensi ya. Oke, untuk aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Pinjam Duit ya. Jadi aplikasi Pinjam Duit ini dibuat oleh PT Stanford Teknologi Indonesia. Aplikasi ini sangat viral teman-teman ya. Terbukti di sini jumlah pendownloadnya itu lebih dari 10 juta pendownload. Ratingnya juga cukup baik ya, 4,6 bintang ya. Untuk aplikasi Pinjam Duit ini menawarkan limit tertinggi yaitu 50 juta rupiah. Wow, ini angka yang cukup besar ya teman-teman, bisa kita manfaatkan buat modal usaha dan lain-lain. Untuk tenornya di sini tercatat mulai dari 150 hari atau 3 bulan sampai 360 hari atau 1 tahun. Untuk bunganya tercatat 0,01% ya. Ini cukup ringan teman-teman. Dikarenakan aplikasi Pinjam Duit ini sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga AVVI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi untuk kelegalan aplikasi Pinjam Duit ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya, alias legal. Beda halnya sama aplikasi pinjol ilegal yang mana bunganya itu ngeri teman-teman, besar banget, bisa sampai 30-60% ya, itu gila teman-teman. Jadi kami himbau buat teman-teman sekalian, jauhi yang namanya aplikasi pinjol ilegal. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Ada Kami ya. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar aplikasi Ada Kami, dikarenakan untuk iklannya saja ini sering banget muncul di TV, di Facebook, YouTube, di TikTok, dan aplikasi-aplikasi sosial media lainnya ya. Untuk jumlah pendownload aplikasi Ada Kami sama ya, lebih dari 10 juta pendownload. Ratingnya juga cukup baik, 4,2 bintang. Untuk aplikasi Ada Kami ini dibuat oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia. Untuk limitnya berapa bang? Oke, jadi untuk limitnya di sini 80 juta rupiah. Ini lebih besar dari aplikasi Pinjam Duit tadi ya. Jadi besar banget teman-teman, bisa kita manfaatkan buat kebutuhan modal usaha ya. Untuk tenornya sama ya, 1-2 tahunan ya. Bunganya juga relatif rendah, dikarenakan ini aplikasi yang legal ya teman-teman, terdaftar di OJK dan juga VVI. Oke, jadi itulah tadi dua aplikasi yang kami spill, yang menurut kami baik ya, bagus. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.